hati dan mengurusi majlis barisan hakim yang bijaksana, guru-guru dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa keluargaku, ampunilah dosa guru-guruku, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Nabi Muhammad Rasul sejati, amalan baik perkati indah, perkenankan doaku, tajuk diberi, semoga hidup penuh barokah. Berdoa bermaksud perbuatan hamba mohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan tahu tak kenapa kita dituntut untuk berdoa? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk berdoa. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60 yang bermaksud, dan Tuhan telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Dengar kawan-kawan, nescaya aku perkenankan. Kawan-kawan, berdoa pun ada tata caranya. Kalau macam tu, mari kita tanya pada mak. Mak, oh mak, ya kejap mana tak ni? Nah apa? Mak, boleh tak mak tolong terangkan tata cara untuk berdoa? Oh senang je. Pertama, kita perlu ada niat ikhlas kerana Allah. Kedua, kita perlulah berwuduk. Ketiga, menghadap ke arah kiblat. Keempat, menadahkan tangan. Lagi-lagi, kelima, menumpukan perhatian kepada doa. Keenam, memulakan dengan memuji Allah. Ketujuh, berselawat ke atas Nabi Muhammad. Anak mak tahu tak berselawat? Tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada anak mak. Yang kelapan, merendahkan suara. Kesembilan, membaca dengan penuh keyakinan. Yang kesepuluh, membaca dengan tenang dan tertib. Akhir sekali, mencakap amin sampai selesai berdoa. Oh, terima kasih mak. Baru saya faham. Kalau macam tu, mari mak ajarkan doa yang kamu amalkan sesudah solat. Kawan-kawan, mari kita ikut membaca doa bersama mak saya. Mari kita semua menadahkan tangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kawan-kawan nak tahu, doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Kepentingan mengatakan ada berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyempurnakan permintaan kita dan dapat membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Macam kita lah, kalau minta dengan mak ayah, kalau tak bersungguh-sungguh, mesti tak dapatkan. Tapi, jangan minta yang bukan-bukan tahu. Tapi, dengan yakin, usaha, tawakal dan berdoa, insyaAllah. Kau-kau pernah dengar tak tentang coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19? Satu dunia dikumparkan dengan virus ini. Takkan kawan-kawan tak tahu kot, mengikut data, pada tarikh 15 April 2021, lebih 1,363 kes keseluruhan negara kita. Sedih sekali kawan-kawan. Tetapi kita sebagai orang mukmin, doa, doa dan berdoa. Setegas sekali lagi, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai senjata bersajak bagi orang mukmin yang mampu kita lakukan untuk mencegah daripada jangkitan ini. Marilah sama-sama kita menerangkan tangan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal barusi wa junubi wa jizami wa min sayyidil asqar. Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit sumpah, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Kawan-kawan, mari mendengar saya menyanyi. Usaha yang gigih berserta doa, resepi utama untuk berjaya. Janganlah malas dan berputus asa kalau kita semua ingin berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.